sekalian, sekarang kita coba untuk melakukan ekspor data ya dari aplikasi Puskesmas. Misalnya kita ingin mencetak sebuah jadwal ataupun form-form online, kita coba mengaksesnya. Kita coba dulu dengan jadwal kegiatan ini, misalkan bulan September. Cara mencetaknya sebetulnya yang dicetak bukan ini ya, tapi ada di form cetak jadwal kegiatan ini. Klik dulu ini ya, setelah dengan klik cetak jadwal dan ini muncul epson ini, tidak usah ya, printernya dimatikan karena kita akan mencetaknya sebuah file PDF, jadi bukan print out kertas. Perhatikan di bawah akan muncul sebuah sheet baru bernama cetak jadwal, kemudian kita klik ini, inilah yang kita ekspor ke dalam sebuah file PDF. Caranya adalah sama, tekan tombol escape pojok kiri kanan atas, escape kita tekan, maka akan ditampilkan menu ini. Setelah menu ini tampil, klik file, kemudian pilih export, kemudian pilih create PDF atau SPS, pastikan bahwa ini adalah PDF, kemudian tempatkan di tempat yang sesuai. Misalkan saya taruh saja ini di dokumen, kemudian di keseling saya kasih nama jadwal bulan Agustus misalnya, kemudian saya publish ya, tunggu sampai proses selesai ya. Seperti inilah bentuk PDF jadwal kegiatan. Kemudian kita silang, kita lihat hasilnya, dia ada di tadi LHK keseling ini ya. Inilah file jadwal yang kita tadi ekspor, tinggal file ini kita kirimkan